Setelah Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi, sejumlah nama mencuat bahkan dikabarkan akan menjadi pengganti. Beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi posisi Mensos, diantaranya yakni Wali Kota Surabaya hingga Wali Kota Surakarta. Dilansir oleh Kompas.com, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku belum mendapatkan tawaran secara resmi untuk mengisi posisi Mensos. Namun jika tawaran tersebut datang, ia mengaku akan melaksanakan salat istikharah untuk meminta petunjuk. Risma tidak mau berandai-andai dan memilih menyerahkan keputusan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, PLT Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng mengaku mendapat kabar bahwa Risma akan mengisi posisi Mensos. Menurutnya, kinerja Risma yang berhasil mengubah wajah Surabaya menunjukkan kapasitasnya. Sementara itu di media sosial, nama Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga mencuat sebagai pengganti Juliari Batubara. Kendati demikian, Rudi mengaku belum mendapatkan tawaran resmi terkait hal tersebut. Ia menuturkan, jika mendapat tawaran, akan ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan. Saat ditanya mengenai kelanjutannya, Rudi enggan menjelaskan pertimbangan yang dimaksud. Lah saya ngikut Ibu Mega aja ya. Bu, tapi enggak lah, saya enggak pernah ngomong ya, nanti dilihat lah ya. Aku enggak anu. Yang jelas belum. Oh, ini sopo sih kamu? Artinya belum ada tawaran. Aku closing bentar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.